statistik Murilo Mendes, striker baru Barito Putra. Murilo Mendes resmi diperkenalkan sebagai pemain Barito Putra yang menjadi ujung tombak musim depan. Pemain asal Brazil ini digadang-gadang menjadi daya gedor Laskar Antasari meskipun baru kali pertama merumput di Indonesia. Sebelum didatangkan Barito, Murilo terakhir bermain di Serie C Italia bersama Virtus Francavia Calcio. Di Serie C, mantan timnas U17 Brazil ini membukukan 7 gol dari 29 laga serta 11 koleksi kartu kuning. Catatan ini memang bukan hal yang menarik bagi seorang striker, terutama kartu kuning yang mencolok dan tanpa kreasi satu assist pun yang dihasilkan. Karir Murilo sendiri berawal di Liga Portugal sebelum ia merumput di Liga Italia. Performa terbaiknya saat membela Liverpool.